PSM Makassar dan Persikabo 1973 akan bertemu pada pekan ke-12 Liga 1 2022-2023. Kedua kesebelasan akan saling jegal demi 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 5 Desember 2022 pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. PSM butuh 3 poin untuk mengambil alih puncak klasemen dari Borneo Samarinda FC. MR Van CS saat ini bertengger di peringkat 3 dengan 22 poin. Sedangkan Persikabo 1973 berada di peringkat 7 klasemen dengan 19 poin. 3 poin akan membuat Manahati Lestuzen CS masuk jajaran 5 besar klasemen. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menyebut Persikabo 1973 lebih baik dari timnya. Hal ini tak lepas dari torehan positif diraih Persikabo lawan tim papan atas klasemen. Skuad Laskar Pajajaran berhasil menaklukkan Borneo Samarinda FC dengan skor 3-2 pada pekan ke-8 Liga 1 2022-2023. Lalu menaklukkan Bali United di markasnya di Stadion Aiwayan Dipta Gianyar Bali dengan skor 1-2 di pekan ke-11 Liga 1. Di sisi lain, PSM hanya mampu bermain imbang 1-1 di pertandingan terakhir lawan Persis Solo. Ditambah 3 pertemuan terakhir PSM dan Persikabo, Laskar Pinisi tidak pernah meraih kemenangan, 2 kali kalah dan sekali imbang. Pada Liga 1 2021-2022, di pertemuan pertama, PSM hanya bermain imbang tanpa gol dengan Persikabo. Saat ini saya kira Persikabo 1973 adalah tim yang lebih baik dari PSM. Sebut pelatih berkebangsaan Portugal ini saat pre-match press conference PSM versus Persikabo pada Minggu 4 Desember 2022. Tavares telah mempelajari skema permainan tim besutan Jajang Nurjaman. Laskar Pajajaran memiliki sejumlah skema permainan, akhir-akhir ini menggunakan skema 3-5-2. Ada pula skema alternatif dengan 4-1-3-2 serta 4-2-3-1.